6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Hai, hai, hai. Selamat datang di channel YouTube Kak Citra. Apa kabar adik-adik semuanya? Apakah kalian siap belajar bersama Kak Citra hari ini? Kira-kira hari ini kita akan belajar apa ya? Nah, hari ini kita akan belajar di mata pelajaran tematik tema 3 tugasku sehari-hari, subtema 1 tugasku sehari-hari di rumah, pembelajaran 6. Mari adik-adik kita belajar dengan penuh semangat. Berkumpul bersama keluarga. Pada hari Minggu, Siti berkumpul bersama keluarga. Ayah dan ibu bercerita tentang masa kecilnya. Ayah menceritakan masa kecilnya. Waktu kecil, ayah tinggal di desa bersama kakek dan nenek. Desa ayah terletak di lereng gunung. Di sekitar rumah kakek terdapat sawah yang luas. Kakek memiliki sawah yang luas adik-adik. Ayah sering membantu kakek pergi ke sawah, menanam sayur, jagung, dan padi. Sawah kakek sangat subur. Nah, ini tadi cerita dari keluarga Siti. Jadi ayah Siti itu berasal dari desa yang kecil adik-adik. Dia tinggal bersama kakek dan nenek. Nah, desa dari ayahnya Siti ini terletak di lereng gunung. Lalu kakek itu punya sawah yang luas. Nah, ayahnya Siti ini sering membantu kakeknya pergi ke sawah. Buatlah kalimat sederhana dari kata di bawah ini. Nah, di sini ada kata desa. Coba adik-adik buat kalimat sederhananya. Ya, ayah Siti berasal dari desa. Atau kalian bisa buat kalimat yang lain. Petani. Petani itu pergi ke sawah. Lalu kata padi. Nah, petani menanam padi di sawah. Ya, bagus. Kalian bisa buat yang lain ya, yang berbeda dengan Kak Citra. Boleh. Menanam. Ibu menanam sayur-sayuran. Misalnya seperti itu adik-adik. Terakhir, sawah. Ya, petani itu pergi ke sawah. Jadi kalian bisa membuat kalimat sederhana dengan kata yang ada. Hasil pertanian dari desa bermacam-macam. Sayur-sayuran berasal dari desa. Buah-buahan juga berasal dari desa. Kita dapat membeli sayur dan buah dengan berbagai pecahan uang. Pada pembelajaran sebelumnya kita sudah belajarnya adik-adik mengenal pecahan uang logam dan uang kertas. Di sini Kak Citra punya gambar buah dan sayur beserta harganya. Gambar yang pertama, satu ikat kacang panjang, harganya Rp500. Lalu 1 kg tomat harganya Rp2.000. 1 sisir pisang harganya Rp5.000 dan 1 ikat bayam harganya Rp1.000. Nah, kita mau pasangkan harga dari barang-barang tersebut dengan nilai uangnya. Yang pertama ada gambar satu ikat kacang panjang. Satu ikat kacang panjang tadi harganya 500. Maka nilai uangnya yang mana ya adik-adik? Ya, yang ini adik-adik. Maka kita hubungkan. Ini adalah uang Rp500. 1 kg tomat harganya Rp2.000. Mana ya nilai uang Rp2.000? Ya, ini adik-adik. Nah, kita garis ya adik-adik ya. Lalu pisangnya tadi harganya Rp5.000. Di antara uang ini, yang ini dan ini ya, mana yang Rp5.000? Ya, bagus yang ini adik-adik.
Sekarang bayam harganya 1.000, maka nilai uangnya adalah yang ini, 1.000 rupiah. Nah, dari harga buah dan sayur ini, kita akan menjawab 3 pertanyaan yang ada. Pertanyaan yang pertama, barang apa yang harganya paling murah adik-adik? Ya, yang harganya paling murah adalah satu ikat kacang panjang karena hanya 500 rupiah. Lalu barang apa yang harganya paling mahal? Ya, yang paling mahal adalah satu sisir pisang. Berikutnya, urutkan barang-barang di atas dari harga yang paling murah adik-adik. Tadi yang paling murah pertama adalah kacang panjang. Setelah kacang panjang apa adik-adik? Ya, satu ikat bayam yang harganya 1.000. Setelah itu, 1 kg tomat dan yang paling mahal adalah satu sisir pisang. Ini tadi jika diurutkan dari harga yang paling murah. Ayah juga menceritakan tentang suasana di desa. Di desa itu udaranya sejuk dan pemandangannya sangat indah. Nah, ini ada lagu yang berjudul Desaku dengan Birama 3 ciptaan El Manik. Lagunya seperti apa Kak Citra? Nah, lagunya seperti ini. Desaku yang kucinta, pujaan hatiku, tempat ayah dan bunda, dan handai taulanku, tak mudah ku lupakan, tak mudah bercerai, selalu ku rindukan desaku yang permai. Nah, ini tadi lagu Desaku. Menyanyikan lagu Desaku dapat diiringi dengan musik buatan. Perhatikan contoh berikut. Nah, kalian bisa mengiringi dengan musik buatan dari ketukan tongkat, lalu suara kendongan, suara tepuk tangan kita, dan suara pukulan meja. Jadi kalau ada dua tongkat yang saling dipukulkan itu bunyinya tek adik-adik. Lalu bunyi kendongan itu tong, dan bunyi tepuk tangan kita prok, lalu bunyi kita memukul meja itu duk. Jadi kalian bisa praktekkan adik-adik. Misalnya saat menyanyikan Desaku, kalian praktekkan yang baris pertama, tek, tek, tong misalnya ya. Jadi pas Desaku, desaku yang kucinta, itu pakai yang tek, tek, tong, atau pakai yang baris kedua, tek, tong, tek juga bisa. Kalau kalian tidak punya kentongan, pakai baris yang ketiga, prok, prok, duk. Nah, contohnya ya. Desaku yang kucinta, pujaan hatiku, tempat ayah dan bunda, dan handai taulanku, mudah ku lupa dan tak mudah bercerai, selalu ku rindukan desaku yang permai. Nah, seperti itu adik-adik. Kalian bisa praktekkan ya di rumah kalian masing-masing. Demikian tadi adik-adik pembahasan kita di mata pelajaran tematik, tema 3, subtema 1, pembelajaran yang ke-6. Semoga video ini bermanfaat untuk adik-adik semuanya. Sampai jumpa lagi di video pembelajaran Kak Citra selanjutnya. Tuhan memberkati. Jangan lupa tekan tombol subscribe, lalu tekan loncengnya.
tekan juga tombol like, lalu share ke media sosial kalian. Jangan lupa untuk ikuti media sosial Kak Citra. Terima kasih.